Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup hari Kamis, 18 Januari 2024. Bacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu 18 ayat 11 sampai 20. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang selalu menyertai di dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami agar firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ayat nats yang kita renungkan dari Wahyu 18 ayat 14 yang demikian. Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang dari hadapanmu dan tidak akan ditemukan lagi. Judul renungan kita, kesenangan sesaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, MC Hammer adalah seorang ternama di bidang musik tahun 1980-an. Ia merilis 11 album studio yang membuatnya menjadi seorang yang sangat kaya raya dengan pendapatan 319,5 miliar setiap tahunnya. Tetapi hasil kekayaannya itu hanya ia gunakan untuk hidup bersenang-senang, membeli rumah mewah, memiliki 200 pembantu, membeli 19 kuda, dan sebagainya. Dan akhirnya kekayaannya itu tidak bertahan lama, karena MC Hammer dituduh sebagai seorang plagiat. Tentu ia merasakan sedih, karena kesenangannya hanya sesaat dan harta kekayaannya habis tak tersisa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini menunjukkan bangsa Babel yang ada pada masa kejayaan. Karena memiliki kemewahan dan kemegahan duniawi serta sukses di bidang perdagangan, namun pada akhirnya mereka tidak dapat mempertahankan kejayaan mereka tersebut, sebab mereka melakukan perdagangan dengan cara korupsi, melakukan kekejaman, percabulan rohani, dan penyembahan berhala. Mereka lebih memilih hidup bersenang-senang dan hidup dalam kemewahan. Akhirnya, bangsa Babel dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah. Semua menjadi lenyap, seperti yang disebutkan pada ayat 14. Buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Hal ini membuat raja, pedagang, nakhoda, pelayar hanya mampu melihat dan berdiri dari kejauhan. Mereka meratap sebab segala kekayaan dan kemewahan mereka telah dihancurkan dalam sekejap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan penciptaan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Keberhasilan dan pencapaian hidup kita adalah dari Tuhan. Ingatlah bahwa seluruh alam semesta ini ada di bawah kuasanya. Jika Tuhan Allah Sang Pencipta dengan mudah memberi kepada kita, maka dengan mudah pula ia mengambilnya dari kita kapan saja. Karena itu segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita, mari kita terima dengan sukacita. Jika Tuhan memberi berkat yang lebih kepada kita, mari kita gunakan pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama, sebab Tuhan menuntun dan mengarahkan hidup kita supaya berkenan di hadapannya.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk belajar agar kami tidak memegahkan diri dan hidup hanya untuk menuruti kesenangan sesaat. Tapi mampukan kami Tuhan di bulan penciptaan ini lebih mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan, dan mampukan kami mempergunakan pemberian Tuhan itu dengan sebijaksana mungkin, dan hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share.